Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Najmuddin Family. Di siang hari sekitar jam 12 siang habis duhur, saya menuju pulang ke arah Jawa Barat melalui Batu, Kediri, nanti masuk ke tol Kertosono. Di sini di jalur Pujon. Bukan hanya ada apel Malang, tetapi ada durian juga. Khususnya durian yang terkenal yaitu durian ngantang. Nah, ini akhirnya saya ketemu dengan durian Simon Bandar. Itu dari arah Malang dan sana dari arah Jombang atau Kediri. Di sini ada rumah durian ngantang. Asli ngantang. Kita lihat. Sayang, biasanya stok di Bang Simon ini banyak banget. Bandarnya yang paling besar. Tapi beritanya ya untuk panen awal ini kurang gebiar katanya. Ya. Ini dengan Bapak siapa? Simon, Pak. Pak Simon. Asli sini? Iya, ini rumahnya. Ini langsung ketemu dengan Pak Simon ya, Pak Simon. Nih, di rumah durian asli ngantang ada bawor, ada musangking, ada alai ya, yang kuning itu, yang merah. Dan ini stoknya yang terbaik ada di sini juga. Harganya cukup 100 ribuan saja. Yang recommended artinya yang garansi. Ketika dibuka hasilnya jelek, ya langsung diganti. Harganya 100 ribu. Nah, kita pilih-pilih, saya pilih-pilih juga, ngelihat stok yang ada di sini, akhirnya kepilih. Nah, ini satu, ini yang ada rasa pahitnya. Dua, yang ini yang putih tapi legit. Nah, kita lihat, kita tes dulu satu aja, yang dua kita bawa pulang. Kita buka satu, tawar menawar deal, akhirnya kita buka. Akhirnya kita ngicipi rasa durian montong. Gimana menurut Sultan Najmuddin rasanya? Kayak musang tetes ya. Bentuknya sih lembut kelihatannya. Ada pahitnya sedikit. Manis ada, lembutnya juga ada. Ini penampakannya, ini baru dibuka setengah. Lumayanlah untuk penampakan putih, tetapi rasa lumayan manis. Seandainya musim kering mungkin ini manis pahit. Full itu bagus tuh, mantap. Yang dua kita bawa pulang atau nanti kita makan di jalan atau di Solo, di mana ya, menuju pulang ke Jawa Barat melalui tol yang tembus dari Cipali langsung ke ini. Nah, ini durian Simon, ada nomor WA-nya, printout saja bisa. Dan jenis-jenisnya ada bawor, ada musangking, ada lai, ada kuning mas dan sebagainya. Oke, kita beres di sini, kita bungkus saja sisanya. Yang dua kita taliin, semoga tidak bauen yang ada di dalam mobil. Sekian dan terima kasih untuk yang sudah memantau video ini. Dan recommended banget apabila melalui jalur ngantang, Pujon, Batu, bisa mampir ke rumah durian durian Simon. Cukup sampai di sini. Demikian ini penampakannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.